pikiran sahabat-sahabat sekalian yang memikirkan. Mungkin hari ini saya akan bercerita berkenaan dengan mesti negatif. Bila mana kata Islam atas IC, confirm negatif. Sahabat-sahabat, apa yang dimaksudkan dengan Islam atas IC? Islam atas IC kita boleh definisikan kepada dua bahagian. Yang pertama, Islam atas IC dan dia mengaplikasikan Islam dalam kehidupan dia. Seperti kita. Yang kedua, Islam atas IC tetapi mereka tidak mengaplikasikan Islam dalam kehidupan mereka. Jelas menunjukkan bahawa sini ada dua perbezaan yang perlu kita ketahui. Jadi sahabat-sahabat sekalian, Islam atas IC untuk berfikir bincangkan pada hari ini. Sahabat-sahabat sekalian, hari ini saya ingin beri peluang kepada sahabat-sahabat sekalian untuk memilih sama ada ingin menjadi orang A, ingin menjadi orang B, atau ingin menjadi orang C, atau mungkin barangkali ada di kalangan kita ingin ada kalangan kita untuk menjadi golongan B. Apa yang dimaksudkan dengan golongan A, B, C dan juga D? Sahabat-sahabat sekalian, golongan A merupakan golongan awam. Maksudnya golongan awam ini, mereka tidak tahu, apatah lagi memahami Islam, apatah lagi mengaplikasikan Islam dalam kehidupan mereka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yastawil ladina ya'maluna wal ladina la ya'lamun. Adakah sama orang yang mengetahui dan orang yang tidak mengetahui? Jelas menunjukkan golongan ini majoritinya ramai di Malaysia yang menyebabkan berlakunya fitnah kepada agama kita. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Golongan B, mungkin sahabat-sahabat mungkin ingin menjadi golongan B. Apa dia golongan B? Golongan B ialah golongan yang biasa-biasa. Golongan B ini sahabat-sahabat, mereka tahu tetapi mereka tidak faham apa yang mereka tahu. Apatah lagi bagaimana untuk mengaplikasikan kefahaman yang kurang akan ilmu yang mereka tahu. Sahabat-sahabat sekalian, golongan ini cukup bahaya dalam kehidupan umat Islam zaman sekarang ini. Kerana apa? Mereka ini tahu tetapi tidak faham akan apa yang mereka tahu. Kita ambil analogi mudah sahabat-sahabat sekalian. Golongan B ini seperti mana mereka ada handphone dan mereka ada SIM card, dan bila mana SIM card itu dimasukkan ke dalam handphone tapi mereka tidak tahu bagaimana cara penggunaan dan mengaplikasikan dalam kehidupan. Ini jelas menunjukkan golongan B juga tidak perlu untuk kita contohi. Kita beralih kepada golongan C. Apa yang dimaksudkan dengan golongan C? Mungkin sahabat-sahabat sekalian nak jadi golongan C? Mungkin golongan C merupakan golongan committed. Apa dia golongan committed? Golongan C ini, mereka committed bagaimana? Mereka tahu dan mereka faham. Tetapi, mereka mengamalkan hanya untuk diri mereka sahaja. Seperti analogi yang kita ambil golongan B sebentar tadi. Kita ada handphone dan dia juga ada SIM card. Dan orang seperti ini suka sangat untuk apa? Untuk top up, top up, top up dan terus top up. Tapi malangnya sahabat-sahabat sekalian, mereka malas untuk apa? Untuk call, message kepada sahabat-sahabat lain akan kebaikan yang dia buat. Golongan C atau golongan committed ini lebih kepada kita boleh ambil analogi lain seperti katak di bawah kelas, katak di bawah gelas kaca. Mereka nampak kemaksiatan yang berlaku di luar tapi mereka tidak mampu untuk mengubah. Mereka golongan ini upgrade sikit daripada katak di bawah tempurung. Jadi sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat kehidupan kita pada hari ini, kita nak ke kalau perasaan kita dapat B? Nak ke? Tak nak. Tapi kesimpulan yang saya nak bawa pada hari ini, kita perlu menjadi golongan B. Apa dia golongan B sahabat-sahabat sekalian? Golongan B merupakan golongan dai. Mereka ini sentiasa dihancurkan. Mereka ini sentiasa dibenci, digasak dan sebagainya. Kerana mereka berapa sahabat-sahabat sekalian? Analoginya mudah. Mereka ada handphone, mereka ada SIM card dan mereka senantiasa top up dan top up dan mereka tidak rasa penat dan lelah untuk call, untuk message, untuk WhatsApp untuk, dan untuk sebagainya kepada sahabat-sahabat mereka yang lain. Kerana inilah golongan ini dibenci pada abad ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Quran dalam surah apa sahabat sekalian? Dalam surah Ali Imran ayat yang ke-104. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Golongan yang mengajak kepada kebaikan inilah golongan yang akan berjaya. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin berjaya, maka contohilah golongan ini. Sekarang saya tanya kepada sahabat sekalian, nak jadi golongan yang mana satu sahabat sekalian? Maka tunjukkan perubahannya daripada sekarang sahabat sekalian. Akhir kalam daripada saya sahabat sekalian. Akhir kalam yang saya ingin kongsikan di sini. Anda ini malam terakhir saya bersama sahabat sekalian.
Mungkin malam ini mungkin malam terakhir kita bersama. Kalau ini malam terakhir kita bersama, sahabat-sahabat sekalian, jawapan yang sahabat-sahabat berikan kepada saya, saya akan ingat. Yang golongan ingin menjadi golongan B. Saya ingin melihat perubahan di universiti saya di Islam Malaysia terlebih dahulu sebelum kita melihat ke kawasan luar sana. Saya ingin melihat kepada sahabat sekalian, aplikasikan Islam dalam diri kita. Jangan menjadikan IC kita sebagai fitnah kepada agama kita. Ingatlah sahabat-sahabat sekalian, dunia akhir zaman ini Islam itu asing dan akhirnya akan kembali asing. Maka patuh, maka beruntunglah orang-orang yang qurbah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Bali. Teruskan perjuangan baginda sallallahu alaihi wasallam yang pernah mendoakan kita satu ketika dahulu. Wallahu a'lam.